harapan sendiri. Irianto Ibrani. Akankah kita jadi terbiasa menghayati kecemasan, terbiasa menyadari keheningan, terbiasa menerima sunyi yang senyap dan kedap. Akankah kita jadi terbiasa menerima jarak sambil mendengar lirih detak jantung yang berdetak seirama jarum jam di tengah malam, seusai menggelar sajadah dengan air mata dan doa? Akankah kita jadi terbiasa bercumbu dengan ketidakpastian atau diam-diam merawat harapan dalam bimbang yang diperdaya angka-angka dan kalkulasi? Jiwa kita yang haus jadi tulis, hendak mencari Tuhan dan mengadu, tapi pintu-pintu masjid terlanjur ditutup. Sudah lebih dulu kunci. Gereja di kuil juga berkata, tak ada dentang menggema dan yang tersisa hanya hatimu, rumah terakhir, tempat berpulang segala niat, tempat berdiam yang paling syahdu, kawah teduh yang menentangkan segala. Ambillah kembali dirimu yang dulu, dirimu yang sedia kala seperti bayilah, yang sesekali tertawa dan menangis, yang belum mengenal kata dosa dan hianat. Akankah kita menemukan jalan pulang, menemukan tempat kembali, laut teguh, tempat melabuh, melempar sau dan mengaitkan temali? Barangkali kita perlu jeda, membaringkan lelah, meredakan resah, dan sejenak meredam gelisah yang kian menghantui. Atau